나가봐. Cerita dimulai saat kilas balik Dong Jian di umur 17 tahun. Hari itu rumahnya akan direnovasi dan diminta untuk pindah sementara ke tempat lain. Dong Jin Man memberitahu kalau mereka berdua akan tinggal sementara di Gunung Jirisan. Singkat cerita, selesai berkemas, mereka berdua berjalan di tengah hutan. Seketika melihat gua dan memutuskan untuk beristirahat di situ. Dong Jian berusaha mencari sinyal. Ia menyadari Dong Jin Man yang tengah demam. Lalu Dong Jian protes karena Dong Jin Man mengajak menginap di gua. Melihat Dong Jian yang ngambek, Dong Jin Man meminta Dong Jian mengerti dengan situasi yang tengah sulit, bahwa berdebat bukanlah solusinya karena yang lebih penting yaitu memecahkan masalah dan mengatasi situasinya. Dong Jian merasa mereka berdua kini sudah tersesat. Langsung saja, Dong Jin Man mengeluarkan peta dari sakunya. Ia menyuruh Dong Jian untuk pergi sendiri sejauh 6 km untuk mencari shelter dan telepon umum. Dong Jian dibekali ketapel oleh Dong Jin Man agar berjaga-jaga jika diserang oleh babi hutan. Dong Jin Man memberitahukan kalau Dong Jian membutuhkan bantuannya. Dong Jian bisa meneriaki namanya 3 kali ke atas langit. Akhirnya Dong Jian berangkat untuk mencari shelter dan telepon umum. Dong Jin Man tengah menelpon dengan pasien, memberitahunya kalau obat yang digunakan sangat manjur. Ia pun masuk gua lebih dalam. Dong Jian sedang berjalan, ia meragukan jalur yang dilewatinya. Untung saja ia menemukan shelter. Dirinya kaget saat membuka pintu melihat ada hyena yang memakan potongan tangan. Dong Jian yang ketakutan pun mundur dan terjatuh. Ia mengeluarkan ketapelnya untuk melawan. Sayangnya tangan Dong Jian sudah tergigit. Dong Jian berhasil melawan hewan itu dengan batu. Hewan besar di depannya akan menyerang Dong Jian. Lalu suara tembakan terdengar dan ternyata Dong Jin Man datang menolongnya. Akhirnya mereka berdua pergi menggunakan mobil. Dong Jian tidak suka karena Dong Jin Man memberikan senjata katapel bukan pistol. Suatu ketika Dong Jian tengah berlatih katapel. Ia kesal karena tidak berhasil memecahkan botol kaca. Saat ingin mencobanya lagi, tiba-tiba saja botol kaca itu pecah diiringi suara pistol dari Dong Jin Man. Dong Jian menanyakan pistol ilegal miliknya. Lalu Dong Jin Man mengajarkan Dong Jian tentang bagian-bagian dari pistol. Hingga suatu hari Dong Jian sudah mahir merakit dan mulai menembak. Scene berganti kepada Bae Jung Min yang hanya bisa terdiam ketika melihat Dong Jian yang menghancurkan drone. Melihat pintu lemari yang anti peluru, mereka berdua akhirnya menggunakan pintu itu sebagai tameng untuk keluar dari kamar. Salah satu drone pun muncul. Dong Jian memberi serangan dengan katapelnya, tapi sayangnya serangan itu tidak mempan. So Min Hee di dalam mobilnya melihat drone yang tengah berusaha menyerang. Langsung saja ia mengeluarkan senjatanya di dalam mobil. Dong Jian dan Bae Jung Min tidak sadar kalau drone itu menempelkan bom di pintu lemarinya. Dan bom itu pun seketika meledak. Dari kejauhan, So Min Hee menembakkan senjatanya dan berhasil melumpuhkan drone yang berada di rumah Dong Jian. Bae Jung Min memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Dengan jalannya yang pincang, ia tiba-tiba saja ditarik dan di smackdown oleh So Min Hee. Ia pun menodongkan senjatanya kepada Bae Jung Min. So Min Hee menusukkan suntikan kepada Bae Jung Min yang membuatnya pingsan. Kini Dong Jian dengan katapelnya tengah membela diri untuk melawan So Min Hee. Katapel yang mengenainya, langsung saja Dong Jian berkelahi dengannya. Tapi sayangnya ia kalah. So Min Hee meminta agar Dong Jian berpikir sebelum bertindak seperti pamannya agar ia dapat bertahan hidup. Tiba-tiba peluru datang lagi. So Min Hee menendang Dong Jian untuk menyelamatkannya. Peluru itu berasal dari sniper bernama Seng Ju yang berada di dalam mobil. So Min Hee menjelaskan kalau kedatangannya bukan untuk menyerangnya, tapi untuk melindungi Dong Jian. Bahkan So Min Hee mengetahui semua tentang Dong Jian. Di antaranya sering berteriak nama Dong Jin Man 3 kali dalam 10 tahun terakhir, Dong Jian yang dirundung, dilecehkan, dan yang terakhir gaji Dong Jian yang dicurigai oleh bosnya. So Min Hee memberitahu kalau di dalam lengan Dong Jian tertanam sebuah kode. Kode itu hanya dimiliki oleh Dong Jian dan Dong Jin Man yang mempunyai kode berwarna hijau. Bagi yang menerima kode wajib melindungi Dong Jian. Karena itu semua, orang-orang bergerak saat Dong Jian meneriakkan namanya. Lalu So Min Hee menceritakan
mengabarkan kalau temannya Jong Jian sudah menerima kamarnya, yaitu teman yang merundungnya sudah dipindahkan sekolah. Temannya yang melecehkannya sudah dikeluarkan dan bosnya yang curang mengalami kecelakaan. Jong Jian membenturkan kepalanya ke tembok. Ia seperti tertekan mengetahui karma dari orang-orang yang sudah menyakitinya. So Min Hee memberitahukan kalau semua drone yang datang itu berusaha untuk membunuh Jong Jian. Sementara itu, Pak Kim dan para anggotanya tengah menyiapkan senjata untuk menyerang Jong Jian. Salah satu rekannya memberitahu Pak Kim kalau tindakan kelompok ini terlalu berlebihan karena hanya untuk menghabisi seorang gadis berusia 21 tahun saja. Pak Kim akhirnya memberikan instruksi kepada semuanya untuk bersiap jika harus menghadapi kematian. Mereka semua harus pergi ke akhirat dan hanya membawa uang receh. Akhirnya, mereka semua bersiap mengambil posisi. Sedangkan Song Ju masih berfokus dengan snipernya mengawasi Jong Jian dan memberikannya tembakan. So Min Hee meminta Jong Jian untuk tidak bergerak kemana-mana. Lalu ia menyalakan bom asap. Wah, kayak di game PUBG gitu kan. Seung Ju di dalam mobilnya terheran-heran karena Jong Jian mempunyai bom asap yang dinyalakan di dalam rumahnya. Asap yang tebal membuat ia sulit mengawasi Jong Jian. Akhirnya satu drone diturunkan untuk masuk ke dalam rumah Jong Jian. So Min Hee dengan pistolnya langsung menembakkan drone tersebut. Seung Ju menyadari di dalam rumah itu ada So Min Hee. Lengan So Min Hee terkena peluru dari sniper Song Ju dan membuat pistolnya terlempar. Pak Kim menanyakan kepada para anggotanya karena So Min Hee yang tiba-tiba berada di dalam rumah Jong Jian. Pak Kim menanyakan juga kepada Song Ju tentang Min Hee kelas S yang mempunyai kode merah dan juga ungu. Mengetahui kondisinya yang menegangkan, ia menyerahkan kepercayaannya kepada Song Ju. So Min Hee mengikat lengannya yang terluka, sedangkan Bae Jung Min sudah tersadar dari pingsannya. Pak Kim menyuruh para anggotanya untuk menangkap So Min Hee yang berjarak 1500 meter. Jong Jian terus menerus melihat pistol milik So Min Hee yang terlempar. Ia mencoba untuk mengambilnya, tapi tiba-tiba sniper itu menembakkan pelurunya yang membuat pistol itu semakin menjauh. Jong Jian terdiam untuk fokus mencari titik buta. Lalu ia mengambil pecahan cermin dan mengikatkannya di sapu. Peluru sniper itu menembaki sapu itu sebanyak 3 kali. Jong Jian memahami arah datangnya peluru. Ia memutuskan untuk menaiki kulkas. Song Ju mencari Jong Jian yang bersembunyi. Ia menyuruh Bongo untuk memajukan mobilnya. Dengan penuh perhitungan, Jong Jian melompat dan peluru sniper nyaris saja mengenai dirinya. Ia mencoba menggapai pistol hingga mengangkat sofa. Dirinya terkejut melihat di bawah sofa itu terdapat sebuah sniper dan ia menodongkan pistol ke arah So Min Hee. Lalu Jong Jian mengambil sniper yang berada di bawah sofa. Sementara itu So Min Hee mengajari Jong Jian untuk menggunakan sniper tersebut. Setelah siap, Jong Jian mulai membidik dan dor, peluru itu tidak berhasil mengenai Song Ju, tapi hanya mengenai kaca mobilnya saja. So Min Hee tidak menyangka kalau Jong Jin Man menyimpan senjata di rumahnya. Tiba-tiba seseorang datang yang nyaris menyiksa Bae Jung Min. Dengan sigap So Min Hee menembaknya. Pak Kim dan bawahannya sudah mengepung rumah Jong Jian. So Min Hee menyuruh Jong Jian dan Bae Jung Min untuk pergi ke gudang. Ia akan melindungi mereka berdua saat mereka sudah aman bersembunyi. Aksi tembak menembak itu pun terjadi. Jong Jian dan Bae Jung Min keluar menggunakan pintu lemari anti peluru. Tapi sayangnya, Song Ju memberitahu kepada Pak Kim kalau mereka berdua akan pergi ke gudang. Bae Jung Min tiba-tiba saja ngelag. Sementara itu, So Min Hee membidik snipernya dan dor, pelurunya mengenai Bongo. Sedangkan Seung Ju berhasil menunduk. Sesampainya Jong Jian dan Bae Jung Min di dalam gudang, ternyata Pak Kim dan anak buahnya berhasil mengepung. Langsung saja So Min Hee ikut masuk ke dalam gudang. Ia menunjukkan sebuah brankas. Jong Jian dan Bae Jung Min berusaha untuk memecahkan kode brankas yang sulit tertebak. Dirinya tersadar saat Jong Jin Ma meminta menghafalkan nomor induk mahasiswanya. Saat nomor itu dimasukkan, ia berhasil membuka brankasnya. Yang ternyata kode brankas itu membawa mereka berdua turun ke ruangan bawah tanah. Sesampainya di ruangan bawah tanah, mereka berdua terkejut melihat isi ruangan itu dan ternyata menyimpan banyak senjata. Seorang misterius datang menyapa Jong Jian. Ia menodongkan pistolnya dan memperkenalkan dirinya bernama Brother. Sementara itu, Pak Kim dan anak buahnya berhasil masuk ke dalam gudang. So Min Hee bersembunyi dan mengawasinya. Suara dentuman peluru di dalam gudang itu begitu nyaring.
Pak Kim dan para anak buahnya tengah mencari So Min Hee. Di sana, ia memastikan semua listrik membuat para musuhnya panik. Dengan keadaan yang hening, So Min Hee menembakkan snipernya ke arah Pak Kim. Pak Kim memberikan aba-aba untuk menyerang lantai 2. Aksi tembak-menembak terjadi lagi. So Min Hee berhasil bersembunyi untuk turun ke ruangan lain. Ia menghindari peluru yang ditembaki oleh seseorang itu. Dua anggota Pak Kim melihat seseorang yang tengah melakukan adegan skidipap pap muantap enak pole. Ia mendekat dan dor, So Min Hee menembaknya. Mendengar suara tembakan, Pak Kim dan para anak buahnya terus mencari So Min Hee. Pak Kim sempat kaget melihat bayangan yang lewat di belakangnya. Saat salah satu anak buahnya tengah berjalan, ia merasa seperti ada So Min Hee yang mengawasinya. Saat membalikkan badannya, So Min Hee dengan cepat bersembunyi. Lalu dari belakang, So Min Hee datang untuk menghabisinya. So Min Hee yang berlari tak sengaja terciduk. Ia langsung saja masuk ke dalam kolong dan berkelahi hingga membuat musuhnya terkapar lagi. Pak Kim memerintahkan semua anak buahnya menembaki langit. Saat mereka semua menembaki langit, So Min Hee dengan sigap menghabisi mereka semua satu persatu hingga menyisakan Pak Kim seorang diri. So Min Hee mengatakan kalau kemampuan Pak Kim semakin hari semakin tumpul. Pak Kim mencari So Min Hee yang bersembunyi. Lalu So Min Hee datang dari kolong untuk berkelahi dengan Pak Kim. Tanpa sadar peluru yang ia gunakan sudah habis. Melihat situasi itu, So Min Hee lari dan lagi-lagi menghajar Pak Kim. Mereka berdua berkelahi dengan sengit. Pak Kim menggigit tangan So Min Hee. Pak, itu bukan jagung, Pak. Tapi ya, ia berhasil mengunci badan So Min Hee. Ia mengatakan, "So Min Hee, orang sepertimu layak dibawa ke neraka bersamaku." Sembari menusukkan pisaunya yang meleset. Saat ingin menusuknya, So Min Hee sekuat tenaga menahan pergelangan tangan Pak Kim. Dan tiba-tiba saja, Pak Kim... Iya, Pak Kim yang mungkin kekenyangan, ia tiba-tiba saja muntah dan meninggoy. Di sisi lain, Jong Jian dan Bai Jumin tengah ditodong oleh brother. Ia melemparkan borgol dan menyuruh Jong Jian untuk memborgol tangan Bai Jumin. Jong Jian mengambil borgol dan berjalan ke arah Bai Jumin. Bukannya ngeborgol, ia malah menendang dedek mungilnya Bai Jumin. Lalu berkelahi melawan, bahkan mencekik brother hingga pingsan. Saat membuka kupluk itu, ia teringat masa-masa saat tengah bermain dan diantarkan pulang oleh Jun Myeon. Sesampainya ia mengantar Jong Jian tepat di depan rumahnya, Jun Myeon tiba-tiba mengajak untuk bersilaturahmi bibir. Mereka berdua kaget karena Jong Jian yang tiba-tiba jatuh ke belakang karena Jong Jin Man membuka pagarnya. Jong Jin Man mengetahui Jun Myeon yang ingin menciumnya, ia memarahinya dan meminta si milik Jun Myeon. Jun Myeon yang sudah ketakutan ditambah pasien yang tiba-tiba muncul membuat Jun Myeon semakin takut. Akhirnya Jun Myeon berpamitan untuk pulang. Hingga keesokan harinya, Jong Jian tengah bekerja di restoran cepat saji. Ia diejek oleh teman sekolahnya yang tengah makan di restoran tempat Jong Jian bekerja. Jong Jian melihat Jun Myeon datang bersama teman-temannya. Tapi saat Jun Myeon melihat Jong Jian yang melayaninya, ia pun memutuskan untuk pergi dan mencari tempat lain. Hingga sepulangnya Jong Jian, ia di rumah bertanya tentang sikap Jong Jin Man yang selalu kasar ketika melihat Min Suk, Jun Myeon, dan tutor kerjanya bernama Kim Jin Ki. Jong Jin Man pun menghentikan makannya dan menjawab pertanyaan Jong Jian. Yang pertama, Min Suk pernah mencuri jam tanganku. Aku hanya menatapnya dan ia langsung minta maaf lalu mengembalikannya. Yang kedua, Kim Jin Ki melakukan pelecehan kepadamu. Aku sebagai wali sah harus melindungimu. Jong Jian menanyakan soal kesalahan Jun Myeon. Jong Jin Man menjawab kalau Jun Myeon anak SMA tak boleh membawa motor, bahkan ia merokok. Jong Jian menjelaskan alasannya bekerja paruh waktu itu karena ia mempunyai niat untuk pindah dari rumah ini. Jong Jian kesal karena merasa Jong Jin Man mengurungnya. Jong Jin Man yang mendengar itu langsung mengajak Jong Jian berkelahi dan jika Jong Jian memenangkannya, ia boleh melakukan keinginannya. Melihat tingkah Jong Jin Man yang menyebalkan, Jong Jian berdiri dari kursinya dan memukul ke arah Jong Jin Man. Dengan cepatnya, Jong Jin Man menangkis tangan mungil Jong Jian.
Jian. Ia mencoba memukulnya dan menendangnya, tapi lagi-lagi Jong Jinman berhasil menghindar. Hingga suatu hari ia tengah belajar mengendai forklift di gudangnya. Melihat Jong Jinman di belakangnya, ia langsung memindahkan gigi mundur dan ingin menabrakkan forkliftnya kepada Jong Jinman. Tapi ia usahanya gagal. Ia bahkan mencoba untuk memukul Jong Jinman yang lagi-lagi berhasil menghindar. Jong Jinman menyuruh Jong Jian untuk memindahkan forkliftnya dan makan. Ia mencoba mengejar Jong Jinman yang berjalan. Sayangnya, Pasin menahannya hingga mendorong Jong Jian. Jong Jian mencoba melawan Pasin, tapi Pasin mencekiknya hingga pingsan. Setelah tersadar, ia melihat Jong Jinman dan Pasin tengah bekerja. Jong Jinman menuduh Pasin yang membuat Jong Jian pingsan. Mereka berdua berkelahi seperti anak kecil. Malam harinya, Pasin tengah bekerja di restoran. Jong Jian mendatangi Pasin untuk meminta diajarkan bela diri Muay Thai karena Jong Jian mempunyai keinginan untuk memukul Jong Jinman. Pasin memberi ide agar Jong Jian memukul Jong Jinman saat tengah tertidur. Namun, Jong Jian merasa ide itu curang dan terlalu mudah baginya. Ia menceritakan kalau dirinya ingin memukul sang paman agar diberikan izin untuk berpisah darinya. Pasin menolak untuk mengajarkan Muay Thai, tapi Jong Jian yang bersikeras memaksanya untuk mengajarkannya. Akhirnya, Pasin meminta Jong Jian berlatih dengannya seminggu 3 kali dengan bayaran 500 ribu won per bulan. Mengetahui bayarannya yang sangat mahal, Jong Jian mengeluhkannya. Tapi Pasin mempunyai alasan karena dirinya harus mengirimkan putranya sekolah swasta tahun depan. Jadi, dirinya sekarang membutuhkan banyak uang. Jong Jian mengeluh karena pendapatan kerja pada waktunya saja hanya bisa ditabung 50 ribu won per minggu. Mendengar itu, Pasin pun menerimanya. Lalu, Pasin mengajak Jong Jian pergi ke tempat latihannya. Sesampainya, Pasin memberikan pelajaran pertama dengan menyuruh Jong Jian menangkis pukulannya. Hari demi hari, Jong Jian terus berlatih bahkan tak kenal tempat dan juga waktu. Hingga suatu hari, saat dirinya tengah berjalan kaki, melihat seorang wanita tengah diganggu oleh 3 orang preman. Melihat kehadiran Jong Jian, wanita itu berhasil melarikan diri. Ketiga preman itu mencoba untuk mengganggunya. Jong Jian memasangkan kuda-kudanya dan melawan ketiga preman itu. Bahkan saat diancam dengan pisau, tiba-tiba Jong Jinman yang sakit hadir dan menangkis pisau itu membuat tangannya terluka. Singkat cerita, Jong Jinman dan Jong Jian berada di dalam mobil. Jong Jinman memberikan nasihat kepada Jong Jian yang sudah jago bela diri bahwa dirinya masih kurang jago untuk mengalahkan seseorang yang membawa pisau dan lebih baik lari saja gitu kan daripada nyawa yang jadi taruhannya. Mendengar hal tersebut, Jong Jian meminta untuk diturunkan di restoran Pasin. Sesampainya di restoran, polisi dan orang-orang berkumpul di sana. Ternyata Pasin sudah meminjam uang lalu ia kabur. Scene berganti di ruangan bawah tanah. Jong Jian dan Bae Jung Min kebingungan dengan monitor CCTV yang merekam banyak sudut ruangan. Jong Jian emosi lalu menendang brother yang kedua tangannya terikat. Jong Jian mengambil pistol dan mengancamnya sembari berkata, "Kau siapa? Sudah berapa lama kau mengawasiku? Siapa yang membuat semua ini? Pamanku kah?" Brother meminta agar Jong Jian tidak harus mengetahui jawabannya sekarang. Sementara itu, So Min Hee kehabisan peluru, maka orang akan datang lebih banyak lagi. Bae Jung Min menyalahkan saklar yang membuat mata brother silau. Brother menjawab, pusing bentar ini agak D aja dulu ya. Ser de ra ping monstosum lah, itulah pokoknya lah ya, nanti ada subtitlenya di bawah. Jika aku terpapar cahaya, aku akan kesakitan. Cepat matikan lampunya. Jong Jian meminta brother untuk segera menjawab pertanyaannya. Lalu ia menjawab, "Kau datang ke rumah ini tanggal 26 Juni tahun 2009 sembari terbata-bata karena kesal, Bae Jung Min mengambil serbet untuk menyumpal mulutnya. Ia meminta agar tidak mengasihani brother yang berpura-pura sedih. Bae Jung Min tidak mengenal brother, tapi ia yakin kalau orang itu memata-matai Jong Jian. Ia akan mencoba untuk memecahkan sistem pusat perbelanjaan untuk mendapatkan informasi penting dari pamannya. Bae Jung Min pergi ke ruangan jaringan, lalu brother memanggil Jong Jian. Ia berhasil melepaskan diri. Bae Jung Min langsung pergi membawa pistol. Dirinya tersadar saat brother akan menyuntikkan obat dan berkelahi. Sayangnya, Jong Jian terperangkap lalu terjatuh ke dalam jebakan. Dirinya semakin
semakin bingung melihat ruangan itu yang terdapat kamera pengintai yang memperlihatkan Bae Jung Min yang ketakutan. Bae Jung Min ditembak hingga pingsan dan diikat oleh Brother. Tiba-tiba saja layar monitor berubah. Brother menyuruh Jung Jian untuk membuka laci. Saat ia membukanya, dirinya melihat berkas panduan penyerahan Mother Help. Di dalam berkas itu tertulis yang pertama, jika pemilik Mother Help meninggal atau kecelakaan, maka Jung Jian akan mewarisi Mother Help. 2. Setelah Jung Jian mewarisi Mother Help, dia akan bekerja sama selama penyerahan dan melaksanakan tugasnya seperti akuntansi, manajemen, dan tugas personal. 3. Selama penyerahan, Jung Jian diizinkan melepaskan warisannya. 4. Dia akan bertanggung jawab setelah tanda tangan. Setelah semua panduan dibaca, Jung Jian diminta mengatakan kalau dirinya setuju untuk mengambil alih Mother Help dan menandatangani kertas perjanjian. Jung Jian menyetujui itu dan menanyakan, apakah kau benar-benar mematuhiku? Keluarkan aku sekarang. Akhirnya pintu rahasia dibuka. Brother menariknya dan melihat Brother yang lengah, Jung Jian mengambil pistolnya meminta agar Bae Jung Min dilepaskan. Tapi ia menolaknya karena bosnya mati karena Bae Jung Min. Singkat cerita, Bae Jung Min tetap dilepaskan. Ia langsung saja memukul Brother. Jung Jian menodongkan pistolnya. Brother menggunakan alat cekiknya menyerang Bae Jung Min. Ia meminta agar Jung Jian tidak membunuhnya. Mereka berdua mencoba untuk membujuk Jung Jian. Brother mencoba untuk membunuh Bae Jung Min. Sementara itu, Jung Jian tengah mengikuti perintah Brother untuk membuka sebuah file. Bae Jung Min meminta agar Jung Jian tidak melakukannya dengan alasan akan menjadi jebakan baru. Bae Jung Min menjelaskan saat Jung Jian terjebak di gudang sekolah, ialah yang memberitahu kepada Jung Jin Man. Ingatan itu membuat Jung Jian kebingungan. Mengingat kata-kata pamannya saat Jung Jian di umur 13 tahun yang menyampaikan kalau semua pilihannya aku serahkan keputusannya kepadamu. Dan setiap pilihan yang kau buat, kau harus bertanggung jawab. Jung Jian melirik ke arah monitor dan langsung saja menodongkan pistol menyuruh Brother untuk memberikan obat bius kepada So Min Hee. Brother akhirnya pergi naik ke atas. Bae Jung Min memeluk Jung Jian berkali-kali dan berterima kasih karena sudah menyelamatkan nyawanya. Dan ia mengatakan, apakah kau tahu sebenarnya saat itu yang mengurungmu adalah aku. Dan ia pun menyuntikkan obat bius kepada Jung Jian. Jung Jian perlahan pingsan. Ia bermimpi tengah menangisi kucing kesayangannya yang mati dan setengah sadar menanyakan kepada Bae Jung Min, siapa kau? Dan ya, keseruan ini pun sekaligus menutup alur cerita dari film A Soap Killer episode yang 3 sampai episode yang 4.